Halo guys, kali ini kita mau bikin singkong goreng dan singkong rebus yang empuk. Nah, singkong yang empuk itu ketika kita kupas akan dengan mudah terkelupas dari kulitnya. Nah, ini adalah singkong yang bagus. Langsung kita masukkan ke air bersih. Selanjutnya, setelah kita masukkan ke panci. Kita kasih air bersih. Nah, kemudian baru kita nyalakan. Kasih sedikit garam biar ada rasa. Baru kita tunggu sampai sekitar 10 menit. Nah, ini guys, sudah mulai mendidih. Kita tunggu sesaat lagi sampai matang. Sampai singkongnya ada pecah berkah. Nah, guys, ini singkongnya sudah matang. Kita matikan dan siap diangkat. Oke, singkong rebusnya siap dinikmati.